Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Julujang Channel, sahabat tani. Pagi hari ini kita menghadiri pelepasan jamaah haji Rejang Lebong. Ya, kita doakan semoga semuanya sehat, perjalanan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan semua rukun, wajib, dan sunnah haji. Ini ada saudara kita Pak Muklis. Tegak. Juga di nanti pelepasan Pak Bupati. Weh, Pak. Alhamdulillah. Ayundaku nih berangkat juga ini ya. Nah, itu kakak kana siri, Pak. Iya. Alhamdulillah. Oke, satu dah. Kita selfie aja. Oke. Aku lagi ngambil ini video nih gitu ya. Oh, Pak Kairunas, selamat ya. Ya, jaga kesehatan ya. Maaf lahir batin ya. Oke, jaga kesehatan. Yang penting sehat. Oke, sahabat Julujang Channel, demikian tadi kita liput dari Masjid Al Baitul Rahmah kepada jemaah haji yang belum mendapatkan sahabat Wei Riyati. Jauh hari Chandra Ainul Arbi langsung Rosdawati Mursalim Said Rafiyal Ranali Abdullah Maida Solihin Kusin Iskandar Abdul Muttalib Zaharia Muhammad Ali sehat ya Bu Ahmad Sarfini. Ya, semangat tuh sehat ya. Assalamualaikum. Abdi Muhammadin Hasan. Asia Yuneni Rifai Gani. Yusirwan Kamuli. Selamat jalan. Ya, selamat sehat. Kiki Dwi. Sahabat Julujang Channel. Mungkin jam 10 ada Tun Mimo nanti kan. Au. Au. Sikat ke jari. Bis ke-8 jam terakhir. Pemberangkatan calon jemaah haji Rejang Lebong ada 7 bus dengan jumlah jemaah 239 orang ditambah dengan 1 petugas jadi 240 jemaah calon jemaah haji. Ini para petugas dari jajaran Polri, Polres Rejang Lebong, Satpol PP, Perhubungan. Ini kita melaporkan dari Masjid Agung Baitul Makmur. Selamat jalan calon jemaah haji Rejang Lebong. Kami doakan perjalanan lancar, selamat sampai tujuan, dimudahkan, dilancarkan Allah dalam melaksanakan semua rukun, wajib haji dan sunnah haji. Kembali ke tanah air, khususnya Kabupaten Rejang Lebong dalam keadaan sehat walafiat dengan predikat haji dan haja yang mabrur dan mabrur. Ini antusiasme dari masyarakat, keluarga yang mengantar luar biasa. Ingat ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Oke, sahabat Julujang Channel, kita menunggu nih pemberangkatan bus terakhir. Ya. Menuju Asrama Haji Bengkulu. Perjalanan mungkin bisa ditempuh 2,5 jam. Ya. Melewati Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Madya Bengkulu. Insya Allah mereka akan diterbangkan ke Padang dari Bandara Fatmawati Soekarno besok pagi menuju embarkasi Sumatera Barat Padang di Bandara Minangkabau.
selamat berjalan, selamat jalan rombongan jamaah calon haji Kabupaten Rejang Lebong tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Doakan kami dapat menunaikan ibadah haji dan umroh di tanah suci Makkah. Selamat jalan, luar biasa. Selamat menunaikan, selamat panggilan menunaikan ibadah haji, panggilan Allah ke tanah suci. Terima kasih kepada seluruh petugas dan masyarakat Rejang Lebong yang sudah melaksanakan pelepasan rombongan haji dengan lancar dan sukses. Dilujang Channel melaporkan dari Masjid Agung Baitul Ma'mur Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sehat, sukses dan bahagia. Amin.